Martin Bila terpilih sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional periode tahun 2021 sampai dengan 2026 mendatang. Terpilih pada Musyawarah Nasional Kelima MADN di Jakarta. Martin Bila lahir di Desa Nahakramo Baru, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau. Pada 29 Maret 1954, kini usianya 67 tahun. Martin Bila pernah menjabat Bupati Malinau dua periode, yaitu periode 2001 sampai 2006 dan periode 2006 sampai 2011. Kini Martin Bila yang juga suka seni tersebut pernah menciptakan beberapa lagu. Sekarang menjadi anggota DPD RI dua periode. Selamat dan sukses kepada Martin Bila sebagai Presiden Dayak. Terima kasih saudara telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tulisan berwarna merah. Terima kasih.